Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian tutorial menyembunyikan foto atau video yang menandai di profil. Ya, oke. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke tutorial kali ini, di sini kita bakal ingetin sama ayah bunda di rumah yang lagi nyari baju muslim anak atau gamis buat anak wanita. Bisa langsung cek aja di bajuli.com atau bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Bajuli ya. Oke, untuk tutorial yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Instagram kalian. Nah, karena kita di sini akan menyembunyikan foto atau video yang menandai kita di profil, jadi yang pertama di sini kita bisa buka akun profile aplikasi Instagram kita. Kemudian di sini di halaman utama ini kamu tinggal klik aja yang ini, yang ada di halaman akun pengguna ya. Karena nanti tampilan yang ini itu akan menampilkan foto atau video yang memang sudah ditandai oleh teman kalian di aplikasi Instagram. Tapi kalau yang di sebelahnya itu dia memang foto atau video yang kalian buat ya, atau yang sudah kalian upload sendiri. Nah, untuk menyembunyikan foto atau video yang menandai kamu ini, yang pertama kamu bisa pilih foto atau video itu yang akan kamu sembunyikan tandanya tersebut. Contohnya kita bakal yang ini ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial ini, di sini kita bakal ngintin sama ayah bunda di rumah yang lagi nyari baju muslim anak yang adem, nyaman, dan syar'i. Bisa langsung cek aja di bajuli.com ya. Oke, kita lanjut lagi ke video tutorialnya. Nah, kemudian ketika kalian telah memilih foto atau video yang akan kalian sembunyikan tandanya tersebut, di sini kalian bisa klik aja tanda titik tiga pada ujung postingan tersebut ya. Nah, nanti itu di sini akan muncul beberapa opsi pilihan, ada report, tag option, copy link, dan share. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja yang tag option nih, yang ini ya, kalian klik. Kemudian di sini kalian klik yang hide from my profile atau sembunyikan dari profil saya. Jadi kalian kliknya yang ini aja. Otomatis nanti postingan tersebut akan disembunyikan dari profil kita ya, secara otomatis. Oke, jadi itu adalah cara